Kota Bogor. Kota Bogor berada di Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah kota ini 118,5 km persegi. Jumlah penduduknya 1.143.984 jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 9.653 jiwa per kilometer persegi. PDRB Kota Bogor 46 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 40 juta per tahun. Upah minimum Kota Bogor Rp4.169.806. Indeks pembangunan manusianya 76,11. Pertumbuhan ekonominya 6,57%. Angka kemiskinan Kota Bogor 6,68% atau 76.418 jiwa. Tingkat pengangguran Kota Bogor 9,1%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 1,9%. Kota Denpasar. Kota Denpasar terletak di Provinsi Bali. Luas wilayah kota ini 124 km persegi. Jumlah penduduknya 930.600 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk kota ini 7.282 jiwa per kilometer persegi. PDRB kota ini 54,4 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 58 juta per tahun. Upah minimum kota atau UMK-nya 2.770.260 rupiah. Indeks pembangunan manusia atau IPM 74,77. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar 5,84%. Angka kemiskinan kota ini 3,79% atau 35.289 jiwa. Tingkat penganggurannya 1,21%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar 3,53%. Hey!